Kalaulah jam tangannya sudah sampai, terima kasih banyak. Maaf kak, ini paketnya udah sampai. Makasih aja gitu, headsetnya maaf kak. Dapat langsung lu handphone nih, ini benar-benar handphone yang saya ingetin banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe. Subscribe, kamu tidak cahaya di hidup kamu, oke? Jangan lupa subscribe cahaya di hidup kamu. Cahaya di hidup kamu. Makasih banget handphone ya. Adik-adik seperti yang tadi barusan sudah testimoni, ada handphone. Aku juga ada punya handphone, game ini juga dari ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebaik-baiknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, komen isi video ini dengan musik. Sekulah. Mario itu yang datang ke rumahnya dia. Jadi dia ini ya pengalaman dia pengantaran. Jadi dia anak yang ngantriin bapaknya di tidur. Gak bisa. Maksudnya si ibu tadi datang ngurusin, ya sama langsung jadi begini. Apa boh? Jeding lagi ngintip nih jeding. Ini ada air minum. Ini air minum meledak. Ya dibawa lagi. Dia bawa lagi air minumnya. Mana apa liat bakso hantu? Boh. Mana pernah apa liat bakso hantu? Apa mau ngeliatnya bakso biasa, bakso gundurwo gitu. Tapi dia lewat po jam 12 malam. Jam 12 malam, 12 siang. Doyan gak apa po? Dia bawa bakso beranak po, segede gini. Ini bakso yang ciut-ciut. Ciut-ciut, ciut-ciut. Gimana po? Mau gak? Nanti kita belilah. Dia gak mau tetap kita beli aja siapa po. Siapa? Gue udah pulang kerja lah, dia kan selain sampai minggu kerjanya. Masuk dagang bakso dia. Kalau enggak ntar enggak kekejar dia bayar cicilanmu. Cicilan bakso. Itu besok tuh jadi tuh dia mah. Itu kupat namanya, kupat sayur. Kupat sayur Solo. Siapa? Kayak orang main bola, kayak orang main ini ya, Free Fire. Orang Padang ya? Solo, masa orang Solo dagangnya masakan Padang? Iya, kupat, kupat sayur Solo. Kalau kupat sayur Padang emang ada kok? Nggak ada. Cuman ini apa? Nggak enak. Lain. Emang kebanyakan kupat sayur rasanya dari Betawi. Aslinya emang dari mana kok itu? Wah, dari mana aslinya? Kupat sayur. Betawi. Iya Betawi.
cuman dia variasinya rasa ada orang solo-solo dikasih gula kali biar manis. Bisa gak po? Siapa tuh? Oh tadi ketemu Ming tuh di Total. Naik sepeda. Dia lagi enggak lagi belanja bangunan. Dia lagi belanja bahan bangunan. Ini kan lagi di gang kedua dia orang pada. Wah. Lagi di gang kedua. Kerja. Iya. Kerjain warga. Daripada dia ngerjain apa nanti bener apa. Tadi dia lagi tidur, terus bangun. Hmm? Pos. Pos di situ, Po. Bukan sop. Sop mah dibalik tumpan. Orang kerendang. Kerendang apa? Kerendang kulo. Oh, kerendang. Ini katanya sering maju ke rumahnya. Jadi dia pindah ke kota bumi. Jadi dia orang mantan orang gusuran, Po. Kesian juga ya. Kena gusur mulu ya. Mending dia ngurusin ini, amplas biar gak kena gusuran. Let's go, iskui. Thank you.